Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Keadaan angin di rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan sederhana kurang 40 km/jam. Buat masa ini, tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kesemua kawasan perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Dan turut dicerap ketika ini terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan negeri di utara semenanjung yang secara amnya boleh memberikan potensi keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Dan ini juga dapat kita lihat melalui paparan imej satelit semasa di mana diperhatikan terdapat kelompok awan aktif yang agak tebal boleh membawa hujan beserta ribut petir terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung dan juga melibatkan sedikit di negeri Selangor dan beberapa kawasan melibatkan kawasan timur semenanjung, negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Kelompok awan aktif juga turut dicerap melibatkan negeri di negeri Sarawak dan juga Sabah buat masa ini. Melalui paparan imej kamera radar semasa juga dapat kita perhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku sejak dari awal petang tadi terutamanya melibatkan negeri-negeri di utara semenanjung, sedikit di negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Manakala keadaan hujan lebat beserta ribut petir yang berlaku pada petang tadi melibatkan negeri Selangor kini sudah mula beransur reda. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat, Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Untuk makluman semua penonton, negara kini masih lagi berada dalam fasa peralihan monsun yang dijangka akan berakhir pada pertengahan Mac ini. Dalam tempoh ini, keadaan hujan lebat beserta ribut petir dan juga angin kencang boleh berlaku terutamanya melibatkan bahagian pantai barat semenanjung pada waktu petang dan juga awal malam. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati terutamanya ketika ribut petir melanda kawasan anda. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.